apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang. Hari ini saya ingin membawa anda melawat Balai Seni Negara atau dahulunya dikenali Balai Seni Lukis Negara yang ditubuhkan pada 28 Ogos 1958, setahun selepas Malaysia mencapai kemerdekaan daripada British. Bagaimana ya untuk melawat Balai Seni Negara dalam keadaan new norma setelah negara dilanda oleh pandemik COVID-19? Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali lagi ke dalam channel Latihan Mualaid. Jika anda minat seni ataupun kepada mereka yang tak tahu seni pun boleh subscribe channel Latihan Mualaid. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi. Okey, hari ini kita berada di Balai Seni Negara di Kuala Lumpur. Jika anda berada di Kuala Lumpur, sudah tentu anda tidak akan melepaskan peluang untuk menghadirkan diri ataupun melawat ke Balai Seni Negara untuk menyaksikan karya-karya yang dipamerkan di sini. Hari ini saya bersama dengan salah seorang kurator Balai Seni Negara di Kuala Lumpur, bersama dengan Puan Intan. Puan Intan, kita ingin bertanyakan bagaimanakah new norma, bagaimana cara-cara untuk melawat Balai Seni Negara. Apakah apa new norma, cara-cara prosedur untuk melawat Balai Seni Negara? Hai, terima kasih Encik Latif Maulan kerana hari ini sudi datang melawat ke Balai Seni Lukis Negara, yang mana kita baru sahaja membuka ruang galeri di Balai Seni. Dan untuk pengetahuan semua, buat masa sekarang hanya dua galeri yang dibuka, iaitu koleksi tetap Balai Seni Negara, dan juga kami akan mempunyai satu pameran solo oleh Ali Nur Azmal. Dan waktu untuk melawat galeri adalah pada jam 10 pagi sehingga 4 petang, dan pada hari Isnin kami tutup sebab kami nak bersihkan ruang galeri untuk kan penyah aktif kuman kan. Dan juga ada beberapa prosedur untuk memasuki ruang galeri, yang mana saya rasa kita sudah menjadi kebiasaan semua, iaitu kita haruslah sentiasa mensanitize tangan kita, dan sebelum masuk kami akan mengukur suhu badan supaya memastikan pengunjung itu sihat dalam melawat galeri. Dan juga apa lagi, jangan lupa memakai mask sebelum masuk. Dan berapa orang yang dibenarkan dalam satu masa? Okey, dijangka dalam satu galeri mungkin dalam 20 orang, itu terpulang kepada ruang galeri itu. Dan kami juga mempunyai pegawai yang akan menjaga setiap galeri, memantau, yang memastikan supaya tidak terlalu sesak di dalam ruang galeri. Ya. Dan juga penghad umur 13 hingga 60 tahun. Macam kanak-kanak tak boleh? Itulah, tetapi sekarang ni contohnya kanak-kanak ataupun warga tua yang datang boleh datang, tetapi kita pastikan mereka menjaga kesihatan dan keselamatan diri. Yang pastinya 13 tahun hingga 60, tetapi mereka boleh datang di atas tanggungjawab pengunjung itu sendiri. Kita tak cakap apalah kalau nak bawa anak kecil tu. Ya, kanak-kanak mesti bosan kan duduk rumah. Bosan. So why not bawa kanak-kanak, tetapi kita jaga, pastikan jaga. Jaga kebersihan dan kesihatan. Jaga SOP lah. Ya. SOP yang atau tetapkan. Yes. Okey, itu dia serba sedikit tentang bagaimana new norma untuk melawat Balai Seni Negara pembukaan semula Balai Seni Negara. Jadi itu dia penerangan daripada Puan Intan daripada kurator Balai Seni Negara. Ya, saya harap benda tu membantu pengunjung yang ingin datang ke galeri. Dan saya rasa itu bukan sahaja kita boleh apply di Balai Seni Lukis Negara, kita juga boleh membuat perkara yang sama sekiranya kita pergi ke tempat-tempat awam. Ya, betul tu. Jom kita tengok macam mana prosedur untuk melawat Balai Seni Negara dalam suasana new norma ini. Jom. Okay, sekarang kita berada di Balai Seni Negara, di hadapan Balai Seni Negara. Bagaimana
new norma ya, bagaimana untuk memasuki balai seni negara. Kita kena bersiap sedia dengan mask ya, sudah pastinya dengan menggunakan mask. Lepas tu kita kena tulis nama ya, tulis nama dan juga sign ya, nama anda. Ambil suhu ya. Dalam usaha untuk mempromosi kesedaran dan penghargaan seni dalam kalangan setiap golongan masyarakat, objektif utama Balai Seni Wijaya Negara adalah untuk mempersembahkan pameran dari dalam dan luar negara, seminar, bengkel, pertandingan dan aktiviti seni lain, serta berusaha memperkembangkan koleksi tetapnya yang kini merangkumi lebih 2,500 karya. Pada 27 Ogos 1958, asalnya sebuah bangunan dua tingkat yang terletak di nombor 109 Jalan Ampang, Kuala Lumpur, bersebelahan bangunan Parlimen Pertama Malaysia, waktu itu dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu, telah diperuntukkan oleh kerajaan bagi menempatkan dengan rasminya institusi Balai Seni Negara Malaysia. Namun ia dipindahkan berhampiran Muzium Negara. Asalnya bangunan ini ialah Hotel Majestic Kuala Lumpur. Pada 13 November 1998, serentak pelancaran pameran seni lukis antarabangsa Asia ke-13 di Kuala Lumpur, ia kemudiannya berpindah ke premis baru yang terletak di Jalan Temenloh off Jalan Tun Razak. Bangunan tersebut dirasmikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 27 September 2000. Bangunan yang mempunyai ciri-ciri seni bina yang tersendiri ini terletak di antara Istana Budaya dan Perpustakaan Negara Malaysia. Kedudukannya juga tidak jauh dari Menara Kembar Petronas dan Pusat Dagangan Dunia Putra. Bangunan Balai Seni Negara mengandungi 6 buah galeri, sebuah bengkel dan gedung kreatif, pusat sumber, sebuah auditorium yang memuatkan 144 tempat duduk dan juga pejabat bahagian pentadbiran Balai Seni Negara. Lutup ke? Ada ending lah. Ha? Ending? Ini buat apa? Ini ending? Ha? Ini buat ilan. Bila ini tamu tu orang tak boleh. Okey, sekarang kita berada di Balai Seni Negara, dalam galeri Balai Seni Negara. Boleh Puan Intan ceritakan sedikit apa yang sedang dipamerkan di Balai Seni Negara ini? Terima kasih Encik Latif. So, sekarang kita berada di ruang utama Balai Seni Negara, iaitu galeri utama kita, Galeri Tun Razak, yang mana untuk di waktu PKPP ni, kita membuka galeri ini dengan mempamerkan karya-karya koleksi Balai Seni Negara, yang mana pelawat dapat melihat pelbagai jenis medium yang dipamerkan. So, kita ada fotografi, kita ada installation, video art, kita ada yang kita lihat sekarang adalah salah satu daripada koleksi kita daripada nama pelukis ialah Hasnul Jamal Saidun, Valis Nurbaya Siri, drawing dan juga pelbagai lagi. Kira ya. Ramai pelukis yang memamerkan karya mereka di sini ya. Yeah, kalau kita boleh lihat sebenarnya koleksi. Adakah ia ada koleksi Balai Seni Negara ataupun artis tersebut? Oh, ini adalah koleksi kita, koleksi Balai Seni Negara, yang mana kita mempunyai satu ruang penyimpanan yang tetap dan juga koleksi yang kita peroleh, maknanya kita beli daripada pelukis, daripada galeri yang mempamerkan karya. Ya. Okey, terima kasih Puan Intan. Sama-sama. Kerana sudi bersama dengan saya.
tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir.